Pemirsa, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lombok Timur pada tahun ini kembali melaksanakan program belajar komputer dan belajar bahasa Inggris untuk anak. Masing-masing kegiatan tersebut saat ini tengah berlangsung dan menyasar puluhan lembaga pendidikan di Kabupaten Lombok Timur. Berdasarkan keterangan pustakawan ahli muda Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lombok Timur, Andrea Ardi Ananda, pada tahun ini Dinas Perpustakaan kembali membuka layanan belajar berupa kursus bahasa Inggris seru untuk anak atau yang dikenal dengan program BISA dan Bimbingan Belajar Komputer atau BETER. Program kursus bahasa Inggris dikhususkan bagi anak-anak, sementara program bimbingan komputer ditunjukkan bagi masyarakat umum, mulai dari anak sekolah dan kalangan profesional. Masing-masing kegiatan tersebut ditargetkan bisa dilakukan per triwulan dan tentunya sesuai dengan permintaan, di mana pada tahun ini Dinas Perpustakaan menargetkan lebih dari 500 orang peserta. Guna memudahkan pelayanan, DPK bekerjasama dengan pihak lain, salah satunya dengan Universitas Hamzanwadi melalui English Hamzanwadi Club, sementara untuk kegiatan belajar komputer ditangani langsung oleh seluruh anggota pustakawan DPK Lombok Timur. Dua program tersebut murni diinisiasi oleh pihak pustakawan dan tidak masuk dalam anggaran kegiatan dinas. Meski demikian, pelatihan yang diberikan bebas biaya dan diprioritaskan kepada sekolah ataupun lembaga yang telah menjalin kerjasama dengan Dinas Perpustakaan. Materi yang diberikan juga tergantung dari kondisi peserta yang ikut. Contohnya kegiatan komputer yang diisi oleh kalangan profesional akan diajarkan sesuai dengan kebutuhan. Sementara untuk pemula diajarkan bagaimana membuat proyek PowerPoint yang menarik, edit video sederhana, ataupun materi tentang desain sederhana. Selain pintar lu ada BETER, bimbingan belajar komputer, kemudian ada juga namanya BISA, bahasa Inggris seru untuk anak. Jadi kelas bahasa Inggris khusus untuk anak-anak SD saja. Kalau komputer dari SD, SMP, SMA sampai guru juga kita layani untuk mahasiswa untuk bimbingan komputer. Kemarin terakhir kalau BETER-nya di Pokadi, kantor bupati juga sudah kita laksanakan. Angkatan pertama sejumlah 8 anak SD 3 Selong. Jadi selama 8 kali pertemuan dalam 1 bulan itu kita sudah selesaikan kegiatannya di sana BETER. Insya Allah di Februari nanti, minggu ke-3, ke-2 nanti untuk guru-guru SMP. Jadi nanti sekitar 6 orang lah kurang lebih. Waktu belajar yang diberikan juga cukup lama, yaitu 8 kali pertemuan. Ini dimaksudkan agar ilmu yang diterima oleh peserta benar-benar bisa dipahami dan mampu diterapkan. Sejauh ini tercatat puluhan lembaga telah masuk dalam anggota perpustakaan daerah. Diharapkan semakin banyak sekolah ataupun lembaga yang ikut untuk menjadi anggota perpustakaan. Baik Silawati, Lalu Halili, Selaparang TV melaporkan.